Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Fishing Simulator. Let's go. Oke teman-teman, jadi di video kali ini teman-teman kita akan mencoba untuk mendapatkan yang namanya lava rod ya. Kalau nggak salah tuh di Eruption Island ya. Dan kita membutuhkan lava rod itu untuk mancing di lava teman-teman. Jadi ya karena beberapa quest dari si Regan ini nih, kalau kalian belum tahu ya cara ngedapetin diamond ini kalian mesti ke Regan. Nah di sini tuh banyak quest teman-teman. Dan kadang-kadang questnya itu ada ikan yang dimana ikan itu tuh adanya cuma di lava doang teman-teman. So, jadi kita harus mendapatkan lava rod teman-teman. Oh ya, dan by the way, gue udah beli beberapa banyak skin ya. Gak banyak sih, cuma segini doang nih ya. Ada 3, ada bone rod, ada palm tree rod, sama umbrella rod ya. Dan yang paling gue demen ini sih, si palm tree rod ya, padahal cuma uncommon doang. Karena dia punya 2% more rarity chance, walaupun cuma 2% tapi berasa teman-teman. Dan gue juga udah beli kapal teman-teman nih. Kalau kalian lihat kemarin ya, gak punya kapal gitu, sedih ya. Sekarang gua, level gue 22 by the way. Nih, kapal gue. Wuh, cakep ya. Kapal mantap gak nih. Keren ya. Kalau gak salah ini harganya 24.000 atau berapa gitu deh. Kalian coba kesini lah ya, ke boat shop. Nah ke boat shop lalu ya udah kalian coba aja cari. Kalau gak salah harganya 24.000 deh. Nah iya bener ini nih, 24.000. Eh bukan, ini nah ini yacht. Namanya yacht ya. Dan dia punya kemampuan spesial dimana rarity chance kalian tuh bertambah, jadi kalian bisa mendapatkan ikan yang lebih langka teman-teman. Dan by the way juga ada update baru ya, yaitu adalah customization kapal kalian nih. Kayak kemarin nggak ada deh pas gue main ya, ini baru ada, baru keluar ya. Kalian bisa utak-atik nih kapal kalian ya, pakai warna-warna kayak gini teman-teman. Ini ada yang keren sih, yang kayak monokrom gini keren banget pasti. Lalu yang paling bawah juga pasti keren nih, neon-neon gini pasti keren ya. Cuman bayar teman-teman 250 robux ya. So ya udah, itu dia update-nya, cuman customization kapal doang udah gitu dong teman-teman. Sebenarnya ya bagus-bagus juga sih, cuman kosmetik itu doang kan, nggak pay to win lah menurut gua. Oke, langsung aja kita pergi ke Eruption Island ya. Gua nggak mau pakai kapal karena kelamaan ya, kan jauh cuy, tuh jauh ya. Wih, ada event by the way, ikan hiu atau apa ini? Menarik. Eh bukan ikan hiu cuy, itu kapal ya. Kalau kalian deketan lagi ini tuh kapal teman-teman, kapal yang tenggelam ya. Oke deh, nanti lah ya. Karena itu lama cooldownnya, jadi kita nanti aja. Kita pergi aja langsung ke Eruption Island. Kita ngomong sama nih orangnya. Yes, saya mau ke Eruption Island. Woi, cepet kan? Maksudnya kapal, kelamaan ya. Dan kita harus mencari pintu masuk gua. Nah itu tuh, ke situ tuh ya. Dan kata temen-temen ya, itu kita harus nyelesain obi dulu. Dan katanya obinya susah. Jadi ya sudah, kita coba lah ya. Ini by the way, kok gua gak bisa shift lock ya? Wah nggak bisa sih vlog ya teman-teman ya. Wah susah dong, ya udahlah. Oke. Katanya ada sesuatu yang bagus di dalam. Oke kita sudah di dalam nih. Apa kita langsung memulai obinya? Obi dong tuh kalian lihat ya. Wah ada yang mancing. Nah itu teman-teman, kita butuh lava rod itu ya. Oke deh, kita akan langsung mulai aja obinya ya. Ini gue belum pernah nyoba sebelumnya sih, jadi ya mohon maaf aja teman-teman kalau jatuh-jatuh mulai ya. Oke, jadi ini tantangan pertama kita, lompatin batu-batu gini doang bro, gampang nih bro. Siap. Wah, easy ya, kita masih easy gini teman-teman, masih easy itu. Waduh, kita lompat kemana nih sini? Oke. Nyampe. Untung aja. Dan ini naik kah? Ini kayak tangga kah? Oh iya betul dong, ini kayak tangga dong. Gue kira apa gitu. Oke, kita naik lagi nih, guys. Kita naik lagi. Oke. Ke sana kah? Ke sini kah? Oh iya dong. Oh, jatuh. Untung aja. Wah, ini kemana guys? Oh, ini ya. Ini ya. Oh, oke. Waduh, ini lumayan susah nih. Kecil doang nih. Wah, ini yang susah teman-teman nih. Wah. Oh, bisa. Easy. Oh my god. Ini kita harus gimana nih, guys? Oh, naik biasa. Oke, tali ya. Bagus sekali ide obinya. Oke, easy. Sampai saat ini masih gampang ya teman-teman. Nah ini nih udah agak susah nih. Kalau lompat-lompat begini agak susah nih teman-teman nih. Wah harus. Oke. Masih bisa teman-teman sampai sekarang. Deg-degan gua. Oke sedikit lagi. Katanya ntar ada yang susah banget teman-teman. Kita lihat dulu lah ya. Tuh ada yang kayak pakai laser-laser gitu ya. Ini susah sih pasti. Ini kita mesti kemana nih? Oh ke situ. Oke. Kita lanjutin dulu lah ya.
ini udah ada tanda-tandanya sih sebenarnya, gampang ditandain sama dia ya. Cuman kadang-kadang bingung gitu mesti kemana gitu, batunya begini soalnya. Oksin ya. Terus kemana nih? Oksin tuh, oke. Oke. Wow. Ada tengkorak cuy, ini tengkorak siapa coba, gede banget, buset dah. Ikan kah? Ikan paus kah? Nah terus kita kemana nih? Sini ya. Eh kemana ini? Iya kesini bener kan? Wah yang bener aja bro, jatuh nih gimana nih? Nih itu jatuh gimana nih guys? Tapi itu udah meriam sih, coba deh jatuh dah. Untung aja. Oke, kita tembak dulu. Tembak apa tuh kita? Oh ada batu-batunya teman-teman, siap. Oke kita coba ya. Ku lompat. Bisa nggak? Nyampe teman-teman, nyampe. Untung aja. It was at this moment that he knew he fucked up. Ya, mampus kita. Jatuh kan? Bener. Kita ulang lagi dari sini dong. Wah jauh banget, ya udahlah ya. Oke. Oh bisa dong. Oh yang naik turun yang paling ujung ya. Oke deh. Nah ini nih, ini agak-agak susah nih teman-teman karena dia harus naik turun begini nih. Nyampe nggak ya? Oh nyampe. Oke siap. Kita berhasil tantangan pertama teman-teman. Ini kayak tantangan pertama deh. Ada berapa stage gitu kayaknya. Tuh ada lagi kan? Tuh ini lebih luas lagi teman-teman. Waduh. Kemana nih? Sini dulu kali ya. Third, first, second, hah? Apa nih maksudnya nih? First dulu kali ya, kita ikutin yang pertama dulu kali ya, first ya. Oke, kita ikutin yang pertama dulu teman-teman ya. Eh, hampir aja gue masuk. Ini kalau gue mati ngulangnya ke pertama apa gimana nih teman-teman nih? Bahaya nih. Ini kita kemana deh? Oh, itu tuh udah meriam tuh. Kita ke situ kali ya. Oh iya betul, ke situ teman-teman. Oke. Kita akan coba ke sana. Wus, hampir aja gue lompat. Dia naik dulu ternyata. Kok dia naik? Oh, itu dia tuh sudah meriam teman-teman. Mantep deh, kita coba. Berarti itu yang kedua kali ya? Apa yang ketiga? Oke, kita coba naik dah. Iya, kayaknya itu kedua apa ketiga deh. Eh, hampir aja. Gila teman-teman. Sedikit lagi dong. Oke, ini yang pertama kayaknya ya. Pertama selesai. Lalu kita gimana nih? Balik lagi. Balik kemana nih? Dia nembak apa sih tadi? Oh, ini ya, batu ini ya. Nah, oh batu itu ya. Oke, siap. Jadi kita ke situ ya. Kita jalan lagi nih, ikutin obi ini lagi. Oke, aman. Oke, sekarang kedua ya. Ini kalau gue reset, balik kemana nih? Ke tempat awal apa ke checkpoint? Udahlah, ya lanjut dulu lah ya. Oke, kita kesini sekarang. Ini ada dua jalan, ada naik, ada lewat bawah. Naik atas dulu kali ya. Oh, emang harus lewat atas teman-teman, bukan lewat bawah ya. Walaupun bisa-bisa aja sih sebenarnya lewat bawah. Oke. Sampai sini aman bro. Bro aman bro. Wah anjir hampir aja. Wah ampun teman-teman parah. Hampir aja ya. Hampir kita gagal cuy. Terus nih gimana nih? Oh ini ada batu nih. Hampir gue langsung lompat ke sana. Nah ini meriam kedua teman-teman. Oh berarti bener yang sebelah sana tuh meriam ketiga ya. Oke. Kita tembak dulu. Kita tembak. Bam. Oke yang sebelah sana. Nah pertanyaan gue gimana cara ke sana? Lompat ke sana kah? Mana bisa? Kita harus balik lagi kah? Wah bete. Gue lompat aja kali ya. Kalau kita lompat kemana ya teman-teman ya? Nih gue penasaran nih. Kalau kita lompat kemana, kita coba lah ya. Wah. Oh kesini baliknya. Nice. Berarti ini checkpointnya ya. Oke berarti balik ke situ. Gue hampir gue jatuh lagi. Sekarang ke third ya. First udah. Second udah. Kita coba langsung ke third. Oke. Aman. Masih easy. Masih easy. Wah ini mah udah calon-calon gue main Tower of Hell ini teman-teman. Terlalu easy main Ubi ya. Oke. Sampai sini. Masih lancar aja ya. Siap. Naik kah? Oke siap. Naik dulu. Naik gunung. Lewati lembah. Oke naik lagi. Terus. Waduh. Kok jalan buntu ini? Jatuh kah? Enggak dong, nggak mungkin jatuh dong. Oh, kesana ya ampun. Oke, kita coba. Nggak ada tandanya soalnya. Coba. Bisa nggak? Oh iya bener dong. Ini dong yang ada ininya nih. Ada obor-obornya. Kita ikutin obor-obor aja ya. Bisa nggak nyampe sini? Oke, bisa. Wah, ini gimana nih? Oh, ini batu kecil. Oke, aman. Oh, ini dia tandanya teman-teman. Astaga.
Oke, kalau gitu masih bisa. Ini batu yang tadi kita tembak dari sana tuh ya. Oke. Kita lompat aja langsung ya. Huh. Oke, aman. Sebentar lagi kayaknya kita bisa ngedapetin lava rod, teman-teman. Waduh. Susah gak nih? Mampus jatuh gua. Hampir dong. Oke. Dua lagi, teman-teman. Dua kayu baru kita bisa ke situ ya. Nih. Wah, tipis banget sih. Wah, parah sih ini. Oh, bisa langsung ke batu itu. Kita nge-skip yang itu ya, siap. Kita nge-skip. Wait here. Oke. Oh, ini batu. Oh, gitu. Ngomong dong. Nah, terus meriamnya yang mana tadi ya? Gue liat meriam kayaknya di mana ya? Di atas kah? Oke, lompat. Oke, siap. Inikah dia? Akhirnya dapat lava rod. Kita ubah dulu ya. Allow you to fish in lava. Siap. Cui. Wow, bentuknya kayak gini ya. Cui. Bentuknya lucu banget dah. Cui. Oke. Kita langsung aja coba mancing di lava ya. Coba kita langsung jatuh aja lah. Resetnya mana di sini? Oke, siap. Kita coba mancing ke lava ya. Coba mana ya ensiklopedia kita? Nih, volcano. Nah, ya bener ada tiga kan? Yang ini kayak swordfish apa marlin gitu namanya. Di eruption gue udah dapetin semua sih, kecuali ini gue gak tahu apa-apa. Di Port Jackson juga udah dapet semua. Volcano belum ya. Ocean udah semua. Monster Burrow juga kayaknya udah semua deh. Ini belum nih, gak tahu nih apa. Oke dah, kita coba volcano lava ya, dapetin 3 ikan ini nih. 1 hour later. Oh, akhirnya teman-teman, akhirnya dapet ini dia. Swordfish ya, atau marlin, gue gak tahu apa nih. Kayaknya swordfish sih, magma swordfish ya. Akhirnya dapat teman-teman. Jadi ensiklopedia kita udah mantep ya, udah mentok semua nih. Oke dah, saatnya kita kembali lagi ke daratan utama. Oke teman-teman, coba kita jual ya, harga berapa ya? Walaupun gue nggak pengen jual sih, coba kita jual, harga berapa ya? Nggak begitu sih teman-teman ya, nggak begitu bagus ya. Mendingan kalian farming ini sih ke ocean ya, atau kalian farming ke monster burrow ini ya, karena ini lumayan kenceng nih duitnya di sini. So ya udahlah, ikan ini akan gue masukin ke akuarium aja nih. Kita masukin dulu lah ya. Nah, ini dia, selamat datang di akuarium saya. Tuh, lumayan keren ya, udah ada ikan Nemo, ada pari ya, ada marlin juga. Sekarang kita tambahin lagi ikan nyala-nyala tuh, sama ini ya. Trotnya tadi mana nih? Oh, ini trot. Dah, bu. Ada ikan nyala-nyala nggak tuh? Oke, teman-teman, video kita cukup sampai sini ya. Jadi itu dia, kalau misalnya kalian nggak tahu cara untuk ngedapetin lava rod, nah kayak gitu caranya ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.